Dalam aksi akhir Piala TNB esok, pasukan hoki Universiti Kuala Lumpur, UNIKL, tidak mahu terlalu memandang mudah cabaran pasukan hoki Terengganu THT. Seandainya berjaya meraih kejuaraan, maka ia akan menjadi gelaran hat-trick musim ini selepas muncul juara Liga Hoki Malaysia MHL dan Piala Sumbangsih. Menurut jurulatih UNIKL Megat Azrafiq Megat Termizi, status juara bertahan memerlukan pasukannya bekerja lebih keras untuk mendapatkan kemenangan. Untuk saya, kalau nak compare Liga dengan final is satu benda yang berbeza lah. Okay. Walaupun kita tahu dalam Liga kita berjaya menang 4-2, tapi the last 3 game kita nampak peningkatan daripada pasukan THT sendiri. So dekat situ kita rasa kita perlu merencana sesuatu lah untuk perlawanan final ni. Sementara itu, bagi ketua pasukan UNIKL Marhan Jalil, beliau menyeru rakan-rakan sepasukan agar mengekalkan prestasi bagi perlawanan esok. So masa semi final kami dah dapat agak yang apa ni, TNB akan memberi saingan yang hebat, tetapi kami berjaya menundukkan TNB. Apa yang saya perlu banggakan adalah komitmen pemain-pemain bagi prestasi yang terbaik, dan kami harap yang prestasi terbaik itu dapat kita bawa ke final. Sementara itu, bagi